Halo Sobat Koi, jumpa lagi dengan saya Jono Melinting. Kali ini saya berada di tempat Pak Soleh sedang panen ikan koi kiko ukur 35 30-35 up. Coba kita lihat seperti apa ikannya. Nih. Kiko. Arah gokenya bagus banget. Dia rata. Warnanya bersih. Ini Kiko Doitsu. Lihat arah goke yang matsuba, matsubanya kelihatan kuat. Oke, kita lihat yang di kolam yang belum diambil. Oh, ini yang berarti campur. Iya, iya. Ini kok haku. Iya. Nangkat ya. Kok haku seleksian kedua. Ini nanti akan diseleksi lagi. Yang kropiaannya dijual, yang bagus dipelihara lagi. Coba kita lihat. Nemu yang bagus enggak? Tuh. Ada yang step 3. Itu ada kojapku. Apa sih, minggir pis. Ini jurakannya ini. Nah. Jurakannya sopo, jurakannya kuno. Petani sukses yang mulai berkarir di usaha koi. Sedang panen raya. Foto. Mari, Pak. Burung. Aku nak guna dek. Kena. Mau antar. Rawat pusat stafnya. Kalau video ini apa dah? Ya iya, wong ganteng gila. Ganteng gila. Mana di video? Ini Pak Soleh dibantu sama 3 orang untuk proses panen ikan koi. Sana ana banyu pisan, Pak. Kalen banyune.
ikannya murat manir tak beraturan, karena yang panen ini mungkin belum mempunyai teknik yang bagus untuk cara panen ikan koi yang cepat dan aman. Bisa kita lihat di sana, sangat repot, sangat kesibukan sekali melihat ikan-ikan yang mulai berlari ke sana kemari. Pomo wong Jawa ini gupuh banget, bingung, budrek. Karena yang tiga itu bukan ahlinya menangkap ikan kali ya. Tapi kita doakan semoga cepat selesai dan aman. Ini kita akan melihat kolamnya Bapak Soleh. Ini ikan yang besar. Di sini semuanya tempatnya pereng-perengan. Ini semua perengannya dijadikan kolam oleh Pak Soleh. Jadi ukurannya nggak ada yang besar, sedikit-sedikit, kecil-kecil tuh dari bawah sendiri. Coba kita hitung bersama-sama kolamnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau di tempat saya cengkal 100 ru dijadikan 7 kolam. Nah, ini tetangganya juga sama. Ini 100 juga. Di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dijadikan 7 kolam. Kalau yang ini milik Pak Mat. Tapi alhamdulillahnya di tempat saya, walaupun tempatnya pereng-perengan, belum ada kejadian galengan ambrol. Tuh, kita lihat mereka sangat sibuk dan sepertinya kebingungan sekali. Kurang bisa nyantai. Ini kalau yang bagus untuk teori penangkapan ikan yang seperti ini, yang masih kecil, itu air dari tempat air masuk itu dikicir lalu disekat-sekat. 1, 2, 3, 4. Nah, dari sekatan-sekatan itu kita ambil sekatan paling bawah dari tempat pembuangan itu. Kita ambil dari sini dulu, baru ke atas, ke atas, ke atas, sampai ujung ke tempat masuknya air. Itu ikan insya Allah aman dan cepat selesai. Kalau caranya seperti ini ya ruwet. Untung cuacananya, cuaca di sini mendung, jadi air tidak terlalu panas, ikannya tidak mabuk. Ini kalau cuacanya panas banget, airnya sudah pasti, bisa dipastikan mabuk. Karena teori menangkap ikan, panen ikan itu tidak perlu, kelihatannya sepele, tapi harus dipahami. Oke guys, itu dulu kita melihat proses panen ikan koi dari kolam Bapak Soleh. Ini yang sudah terangkat berada di tanjaran. Tuh, sampingnya ada yang bagus.
tapi kelihatannya insangnya ngeprok. Ini belum diseleksi itu. Ada, oh bukan, saya kira Kohaku Inazuma. Ternyata bukan Sobat Koi. Ya, itu dulu ya perjalanan saya untuk melihat panen ikan koi. Kalau mau melihat langsung di sini bisa ancer-ancernya ini. Tower 3. Oke. Salam koi lover. Salam sukses.